Ya udah aku gini ya. Gak bisa kacau. Cis, gak mulai-mulai dong. Katanya punya muka berapa sih lu? Aku punya muka satu dong. Terus apa lagi? Agak tahu malu banget dah. Aku punya malu, sayang. Aku juga punya. Jangan mimpi deh. Kan kita semua manusia itu diharuskan untuk bermimpi. Mimpilah setinggi-tingginya. Betul. Bila perlu sampai ke atas awan, sampai ke langit yang ketujuh. Jadi kalau kamu jatuh, itu kamu masih ada ke langit ke-6, langit ke-5, langit ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Kalau kamu enggak pernah mimpi, kamu bakal dibawa terus. Iya. Jadi bermimpilah setinggi-tinggi langit. Yeah. Ada pertanyaan lagi? Kameramen ngantuk. Apalagi mana pertanyaannya? Kamu yang pilih deh. Aku bingung milihnya. Oke. Selanjutnya, mendingan Tika yang pilih. Oke. Baca aja. Kalian lagi di mana? Ngapain? Kok berduaan terus? Deh, orang rame-rame. Ini ada di kino. Kalau kira gue apa ya, toge? Tahu enggak kelihatan? Makanya makan pentol. Sekarang Tika jadi toge. Nah, jangan dong. Pentol yang bikin sabar. Kita tadi mau jawab ya. Tadi kita sekarang kita mau pergi ke tempat makan. Tempat makannya di Ancol. Nanti ada di YouTube aku ya. Oke. Okay. Kalian kok bisa mirip sih? Kenapa? Enggak mirip. Enggak, kata kita enggak mirip. Dia satu dia mancung banget. Aku mancungnya ke dalam. Iya, itu aja udah enggak mirip. Dua, alis dia tebel banget. Nih, ya, makasih. Alis dia tebel banget. Aku harusnya pakai pensil. Selanjutnya, aku juga pakai pensil kali. Enggak, pokoknya kata aku enggak mirip. Dia aja enggak tahu aku pakai pensil. Baru lihat kan kamu ini. Itu sih ya. Apa wangi banget deh ya. Ampun. Kamu tahu mulut kena garam. Amin. Biar gua aminin. Lanjut deh. Ayo cepet. Mana tadi semprotannya ya? Diam anda, diam. Ada yang nanya lagi nih. Apa ya? Hubungan kalian apa? Ya kan banyak yang kepo nih. Hubungan kita? Hubungan kita adalah hubungan antar manusia yang baik. Karena sesungguhnya orang-orang itu akan diperpanjang usianya kalau dia bersilaturahmi dengan baik. Jadi kita tuh harus menjadi orang yang mempunyai hubungan baik. Karena hablum minallah, hablum minannas. Oke. Itu best friend and netting ya? Iya. Susah banget dia jelasinnya ya? Iya, makanya jangan. Hari cuma jawab oke. Dia emang males mikir kalau jadi orang. Nih, ada yang unik nih. Kalau pohon pisang dikagetin, jantungnya copot gak? Sumpah. Nih, itu kan tadi udah di capture kan? Ditanya jantungnya copot. Kalau misalnya kita chattingan sama doi berbunga-bunga, itu dihitung riba gak? Iya juga ya. Juga benar-benar. Dihitung riba enggak? Masuk. Iya. Dihitung riba enggak? Jangan iya aja. Kan bunganya berbunga. Kan bunganya beda. Berarti kamu kalau misal dikasih bunga sama orang itu bunga riba dong. Oh iya. Mau bilang apa kamu, Ferguson? Begitik. Ini masa ada bawa-bawa nama aku enggak terima nih. Apa? Tanggapan Kak Atika mengenai hard cheese. Wah, kakak-kakak kan di situ ada Kak Atika. Oke, Kak Atika jawab. Silakan Kak Tikus. Nggak, Katogi. Ayo, TikTok. Ayo. Apa ya, mereka tuh kayak dua koplak, dua somplak, dua bobrok. Makan cocok banget. Orang aku nggak bobrok. Aku juga kalem. Gue salah deh. Nilain gue salah. Maksudnya, dia tuh yang kalau misalnya dia lagi tuh berantem mulu kayak tadi nih. Oh, tapi ada satu ininya. Mereka tuh sama-sama pekerja keras. Berdua tuh pekerja keras banget. Iyalah, kerja. Ya kerja kan? Keras lah. Mm-hmm. Masa kerja nggak keras? Kerja lembek itu apa? Ya jadi gitulah. Emang mau nanya dong, untuk kalau Icis kan udah punya nih semuanya ya. Kalau Icis ada nggak sih yang dikepengenin yang belum yang nanya? Aku yang nanya. Nggak boleh orang-orang berdasarkan dari sini. Tanggapan Atika dia bilang dari sini. Nggak boleh, Atika harus dari sini. Ini nggak ngerti kayaknya. Boleh. Tapi kan itu nggak ada di sini bang. Itu dari dia sendiri. Boleh, harus. Cepat. Terima kasih kau telah mencintaiku. Terima kasih kau telah menyayangiku. Tetap di sini. Cepat jawab lah. Ya, apa yang kamu pengen tuh apa? Yang aku pengen tuh membahagiakan kedua orang tua. Mungkin sekarang mereka bahagia, tapi ada mungkin satu titik yang aduh kayaknya kalau ada begini ibu bahagia gitu loh. Jadi aku akan terus berusaha bikin keluarga aku tuh bahagia.
Kalau pasti bagus-bagus, semua anak harus kayak gitu. Kalau Bang Ais, apa nih yang belum? Aku? Banyak banget aku yang belum. Apa? Mobilnya dua, nggak cukup? Nah, bukan gitu. Oh, bukan gitu. Apa dong? Ya, balik lagi. Aku pengen membahagiakan mamaku. Aku pengen mengejar karirku juga saat ini. Karena ya menurutku, ya mungkin sekarang lah waktunya untuk aku mengejar karirku gitu loh. Karena kan kesempatan juga gak bakal datang dua kali. Betul, selagi ada kita maksimalin ya. Iya. Oke, okay. Next gak nih? Aku kalau bisa kerja 24 jam, 24 jam aku kerja. Wow, keren. Next. Next. Udah. Next. Oke, okay, next. Ngomong-ngomong karir nih, ada pas banget. Ngomong mulu. Ada yang nanya nih, pas banget judul film barunya apa bang? Series. Oh, series ini aku gue udah siap-siap gini mau film. Series aku yang baru itu judulnya mohon maaf belum boleh dikasih tahu. Tapi oh, nanti bakal tayang di insyaallah di video.com. Oh, di video. Dan BBN. Oh. Di video. Ada di BBN nih sih ya. Kalau kalau yang sama Trio Gesrek mungkin judulnya adalah JWB2. Masyaallah. Itu ya, ditayangin di JWB2 itu ditayangin di ANTV nanti insyaallah. Oh, setelah series kita aku baru bisa syuting. Kalau yang sama Trio Gesrek yang program itu judulnya OTW. Mantap. Ya, jadi kalau kalian mau kemana-mana kan OTW dulu tuh. Betul. OTW ya. Ya padahal masih di rumah. Iya. Kan? Iya benar. Mantap. Lagi nih. Next ya, first impression kalian berdua dong. Emang kalian di mana sih? First impression berdua. Yang pertama aku lupa jadi nggak ngelihat. Kalau mau yang pas kamu ke rumah pertama kali. Ya itulah hitungan pertama sebenarnya. Karena sebenarnya first impression pertama itu pada saat melihat berbicara. Ya wes kamu dulu. Gak ada lah. Ini kan konten kamu. Ya ups. Jadi kalau misal first impression aku itu kayak you know when. Indonesia aja dong. The first time like yaudah pakai masker nih. Dan gitulah. Ya, kan tadi enggak? Astagfirullahalazim. Pengen ngucap loh. Terserah kamu lah, Cis. Nah, kan kamu lihat sampai jatuh loh itu ciki-ciki kamu. Mana cikinya ya? Itu tadi first impression. Oh, yeah. First impression aku pertama tuh kayak anak ini sok kalem banget ya, padahal bobrok. Enggak, emang aku pendiam kok ketemu orang baru. Waktu baru kan kamu sok kalem banget. Justru karena ketemu orang baru, aku diem kan kamu tahu ketemu orang baru kayak pantau patungnya. Iya benar. Oke. Okay. Ya udah kamu kenapa enggak terima kalau aku ngomong? Ya habis dikata sok kalem emang gua sama orang baru diem. Ya udah, jangan harus terima dong apa pendapat aku, kan itu pendapat aku, first impression. Berantem mulu gua sama dia, bingung gua. Oke, okay, next. Kak, bener gak kalau Dajjal banyak pengikutnya ada centang biru? Eh, kan dia belum first impression ke gua. Udah tadi. Belum. Belum, ya udah. Maaf Dajjal. Lanjutin. Dajjal centang biru. Cepet. Dajjal centang biru. Cepet. Nggak ngebayangin Dajjal main Instagram. Aduh. Ayo, first impression saya bertemu Haris Friza Entertain di kediaman saya di Kebagusan, yang pertama adalah ini orang telat. Polingan jam berapa, datang jam berapa. Jadi gitu dia datang kan mukanya ngantuk, matanya merah, so kayak nggak tega. Ternyata dia, kamu dari syuting kan? Dari mana waktu itu? Syuting. Ya, aku nggak tega, aku tanya, Kak ngantuk nggak? Ingat nggak aku nanya gitu? Kak ngantuk nggak? Yakin nggak mau syuting? Aku make sure, karena aku nggak mau bilang tamu aku tuh syuting karena terpaksa. Jadi aku make sure dia, yakin gak kak? Enggak kok, iya benar-benar aku biasanya sampai pagi kata dia gitu. Tapi aku liat mukanya ngantuk, jadi aku gak tega gitu loh. Terus kata dia, udah gak apa-apa kok, iya gak apa-apa. Yaudah kira syuting, dan tuh itu pertama aku gak tegaan karena dia capek. Terus membela diri sendiri ya? Panjang. Terus habis itu yang kedua nyambung, ngobrolnya nyambung. Oh. Dia nggak ngerti ini nih, kan aku suruh tidur kok. Oke. Soalnya tadi kan dia kayak lagi dongeng kan. Ya udah. Terus yang kedua, dia tuh orangnya nyambung. Kita ngobrol nyambung. Kan aku kalau ketemu orang baru kan suka takut kalau mau ngobrol kan. Nggak udah biar aja nih, gue semprot nih. Nah tapi dia tuh mengimbangi gitu. Jadi dia bikin aku nggak takut ngobrol sama orang. Terus habis itu lucu bajunya. Strawberry. Gemes banget kan. Oh kayak ini orang lucu banget sih. Timbang YouTube-an doang bajunya hebring gitu lah. Terus wangi, udah wangi belum itu sih? Wangi lah. Wangi ya, dia selalu wangi tau. Ya udah, dia selalu wangi. Udah, sampai dia bawa baju ganti dua dong masa. Niat banget YouTube-an dong buat baju ganti dua.
Ya harus niat dong. Iya sih, udah segitu doang. Iya, tapi ya waktu itu aku nggak tahu sih ternyata kamu tuh setiap ini collab sama orang mulu ya. Iya. Aku aja nggak tahu loh waktu itu. Karena waktu itu ada kita calling dua gelombang, gelombang satu dia, gelombang dua anak TikTok waktu itu. Oh. Iya, jadi ya, kita kan satu hari collabnya banyak gitu kan. Nah dia karena telat datangnya jadi ketibanan sama anak. Tadi balik lagi ke Dajjal, emang benar okay. Dajjal. Dajjal itu centang biru, enggak. Dajjal ntar centang merah karena dia dari neraka. Dajjal tuh, udah lo jangan dibahas lah. Udah, ntar. Karena meresahkan. Dia datang ya. Dajjal itu meresahkan. Iya benar. Meresahkan warga net. Apa rencana kalian berdua di tahun 2021? Rencana kamu apa di tahun 2021? Ini dilancarin mudah-mudahan film BBN karya pertama Acu. Terus? Doain ya. Udah, karena aku gak punya rencana banyak-banyak yang lainnya, ngalir aja. Tapi selebihnya aku mau ini semoga dilancarin sama Allah. Amin. Kalau aku, rencanaku semoga program-program aku jalan semuanya. Amin ya Allah. Dan aku bisa cepet-cepet tinggal di rumah. Oh iya, gimana rumahnya? Ya insya Allah awal tahun tinggal. Oke, okay. Amin. Insya Allah, semoga bismillah. Terus aku pengen di 2021 aku lebih bisa membahagiakan keluarga. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan semoga ya, cepat dapat jodoh, amin ya Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Terus udah kunci. Kalau kekunci biasanya? Kebuka. Nah, mantap. Ah, mantap. Pengen punya anak berapa? Kamu pengen punya anak berapa, Cis? Dua atau tiga? Kalau aku pengennya sih dua, yes. Dua ayah dua atau tiga sih atau empat lah, yes. Pasang-pasang gitu. Kalau iya pasang-pasang. Iya kan pengennya. Iya. Dan kamu ini kan pengen, kita tuh cuma bisa merencanakan yang berkehendak itu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, masya Allah. Yuk, oke. Okay. Akhir. Oke, okay, ini ya. Kapan kalian menikah? Kan biasanya kan suka ada target gitu loh. Aku tergantung Allah kasihnya lah. Kamu nggak jadi umur 25? Udah lewat sama Novinda, ini aja udah akhir tahun nih. Pengennya sih, ya pengennya secepatnya. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang mau ngelamar kamu? Tergantung, aku tahu gak orangnya, aku kenal gak, kan aku butuh kenal dulu. Kalau misal kamu udah kenal tapi tiba-tiba dia ngelamar? Wallahualam. Oke. Wallahualam. Dah, subscribe ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga, sebelum Senin harga naik, gratis. Dadah, sayang. Assalamualaikum. Semoga. Makasih. Dadah, sayang. Iya, sayang. Dah, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Bobo ya. Aku. Enggak, sayang. Apa ya? Sayang, jangan lupa makan ya. Cepat. Kasihku tersayang. Tetaplah berjuang. Sampai papa bilang halalkan aku, sayang. Mama papa ingin lihat perjuangan dirimu.